Gara-gara tidak pakai ciput, 19 siswi SMP dibotaki oleh guru mereka. Insiden itu terjadi di SMP Negeri 1 Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur pada Rabu 23 Agustus yang lalu. Guru tersebut nekat menggunduli siswanya memakai alat cukur elektrik. Para siswa pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke orang tua mereka masing-masing. Pihak sekolah mengaku telah melakukan mediasi antara guru dengan para siswi kelas 9 tersebut. Kasusnya pun sudah berakhir dengan damai. Namun guru tersebut tetap mendapatkan sanksi dari pihak sekolah. Jangan lupa subscribe ya!